Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat datang pada inisiasi yang pertama, tutorial online pendidikan kewarganegaraan. Pada inisiasi yang pertama ini, Anda akan mempelajari tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam modul 1 buku materi pokok MKDU 4111 Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan Anda pelajari di dalam inisiasi 1 ini adalah latar belakang, hakikat dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan, serta landasan, ruang lingkup dan objek pendidikan kewarganegaraan. Kegiatan belajar di sesi 1 ini membicarakan tentang landasan pendidikan, ruang lingkup, dan objek pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan historis dan yuridis. Materi di sesi 1 ini meliputi 1. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, landasan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keenam, objek pendidikan kewarganegaraan. Pada sesi 1 ini, Anda harus mengisi kehadiran sesi yang pertama. Untuk konfirmasi kehadiran mahasiswa dalam kelas tutorial online ini, silakan klik kehadiran sesi yang pertama ini. Jika nilai kehadiran Anda sudah 100, artinya Anda sudah berhasil mengakses kehadiran tuton pada sesi ini. Jika nanti nilai kehadiran Anda belum mencapai nilai 100, Anda coba diklik kembali kehadiran sampai terklik tombol lanjut atau continue. Selain itu, Anda juga diharuskan untuk memberikan jawaban, komentar, dan juga tanggapan di diskusi satu ini. Karena bobot untuk kehadiran adalah 20% dan diskusi adalah 30%. Selamat belajar dan semoga sukses. Maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.